اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Hadis yang berikutnya yang akan kita baca pada subuh hari ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan tentang bahaya dari sifat kesombongan, di mana kesombongan akan menuai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, yakni beliau dan bapaknya Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang menganggap hebat dirinya, menganggap besar terhadap dirinya, yang bersifat sombong, waqtala fi misyatihi, dan dia congkak atau angkuh dalam gaya berjalannya atau cara berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Allah marah dan murka kepada dirinya. Akhrajahul Hakim wa rijaluhu thiqatun. Kata Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan rijalnya seluruhnya adalah rijal yang thiqah. Ini orang-orang yang terpercaya. Di hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga ada dalam Musnad Imam Ahmad, dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam Al-Adabul Mufrad dan sanadnya sahih. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Iya. Maka hadis ini berbicara tentang tercelanya sifat kesombongan, yang mana hal tersebut muncul dari sifat ujub terhadap diri sendiri, yakni berbangga, merasa takjub kepada dirinya, yang semua itu akan melahirkan kesombongan. Iya. Yang semua itu akan melahirkan kesombongan. Perhatikan hadis ini, man ta'azama fi nafsihi, barang siapa yang dia sombong, menganggap dirinya lebih hebat dan lebih besar daripada orang lain. Iya. Dan ini adalah kesombongan yang ada di dalam hati. Waqtala fi misyatihi, dan dia bersikap angkuh, congkak tatkala dia berjalan. Dia buat cara berjalannya berbeda dari yang lain. Dan hal tersebut dia lakukan sebagai bentuk kesombongan. Dan ini adalah kesombongan dalam perbuatan. Jadi sombong itu ada dalam tiga hal. Ada kadang orang sombong dengan hatinya. Ini mungkin belum muncul dalam ucapan dan lisannya, tetapi di hatinya dia sudah merasa hebat, merasa besar daripada orang lain.
Terkadang sombong itu bisa dengan ucapan. Dia merekomendasi dirinya sendiri, ya. Padahal dia tidak berhak untuk hal tersebut. Atau dia merekomendasi dirinya yang memang hal tersebut ada padanya, tetapi dengan niat untuk menyombongkan diri. Demikian pula, kadang orang bisa bersombong dengan perbuatannya, seperti dengan cara berjalannya, gaya berjalannya. Dia busungkan dadanya ketika berjalan dengan niat sombong, bukan cara berjalannya seperti itu. Ya, kalau memang gaya berjalannya mungkin orang ada yang seperti itu, tetapi tidak ada niat sombong. Tetapi ini dia berjalan seperti itu dengan niat sombong. Nah, seperti disebutkan dalam hadis ini. Iya, maka hukumannya, ancamannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka kelak dia berjumpa dengan Allah sedangkan Allah marah dan murka kepada dirinya. Allah marah kepada dia karena sebab dosanya tersebut. Nah, dia bersikap sombong terhadap orang lain. Dia berjalan dengan congkak. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Luqman ayat 18. Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebab Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Iya, surat Luqman ayat 18. Nah, maka hadis ini memberikan faedah kepada kita akan diharamkannya sifat kesombongan. Demikian pula sifat ujub, berbangga terhadap diri sendiri. Ini adalah hal yang tercela. Al-kibr, kesombongan itu kata para ulama, isti'adhamul insan nafsahu wal istihanah bin nasi wastisgaruhu. Nah, yang namanya kesombongan adalah menganggap diri lebih besar dari orang lain dan merendahkan orang lain serta menganggap dirinya kecil, menganggap orang lain kecil. Dan ulama sepakat bahwasanya kesombongan itu adalah perbuatan yang diharamkan, ya, dan bahwasanya dia merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi misqala darratin min kibr, seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walau hanya sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walau hanya sebesar biji sawi. Kemudian Nabi menjelaskan apa itu kesombongan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi orang yang sombong itu tatkala dia tolak kebenaran, dan orang yang sombong itu tatkala dia merendahkan orang lain. Itulah orang yang sombong. Nah, dan di sini diancam dengan tidak masuk surga orang yang seperti itu. Tidak masuk surga orang yang seperti itu. Iya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ancaman yang besar bagi orang yang sombong. Dan ini tidaklah disebutkan hal yang seperti ini melainkan karena kesombongan itu adalah dosa dari dosa-dosa besar. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah pernah bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka pernah saling berbantah-bantahan. Faqalatin nar, neraka pun berkata, fiyal jabbarun wal mustakbirun, masuk ke dalam diriku, kata neraka, semua orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Masuk ke dalam diriku semua orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Itu ucapan api neraka. Nah, dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahli nar, inginkah kukabarkan kepada kalian siapa itu penduduk neraka? Kata Rasulullah SAW, kullu utullin jabbarin mustakbir. Penduduk neraka adalah setiap orang yang keras, kaku, kasar perangainya, kemudian dia adalah orang yang sombong. Dia adalah orang yang sombong. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seseorang naam hendaknya menjaga diri, jangan sampai kesombongan ini ada pada dirinya, ada di lisannya, ada di ucapannya, ada di perbuatannya, dan ada di dalam hatinya. Ketika terbersit perasaan seperti ini, hendaknya dia tolak jauh-jauh dari dalam hatinya. Nah, para ulama ketika melihat kesombongan ada pada dirinya, untuk mengobati kesombongan itu, hendaknya dia mengingat bahwa dia bukan siapa-siapa, dia makhluk yang lemah, dan bahwasanya dia adalah seseorang yang keluar dari dua kemaluan. Iya, pertama keluar dari kemaluan bapaknya, kemudian setelah itu keluar dari kemaluan ibunya. Ya, harus dia ingat itu supaya apa? Terkikis perasaan sombong dari dalam dirinya. Siapa dirinya? Iya, kekuatan yang ada pada dirinya itu pemberian Allah. Kekayaan yang ada pada dirinya adalah titipan dari Allah. Apa yang mau dia sombongkan? Dan apa yang mau dia banggakan di hadapan manusia? Kalau apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu semua adalah pemberian dan titipan. Nah, sehingga tidak selayaknya dan tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menampakkan kesombongan pada diri orang lain. Jangan sampai dia sombong kepada orang lain. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, maka hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk seseorang ya, bersikap dengan sikap tawadu sebagai lawan dari kesombongan. Kalau sombong itu menganggap diri lebih besar, menganggap diri lebih hebat, sementara sifat tawadhu itu rendah hati. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar, beliau pernah bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, rendah hati. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, hingga seseorang itu tidak berbangga kepada orang lain dan seseorang itu tidak melampaui batas kepada orang lain. Iya, tidak melampaui batas kepada orang lain. Dan sikap tawadhu ini akan meninggikan derajat seseorang. Rasulullah juga menyatakan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dirinya. Iya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dirinya. Jangan dia sombong. Hendaknya dia rendah, merendah. Nah, dia tidak mengucapkan kalimat yang menandakan kesombongan dirinya. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menandakan kesombongan dirinya, dan tidak ada di dalam hatinya perasaan merasa lebih daripada orang lain.
Iya. Kesombongan ini bisa muncul pada diri siapa saja. Bukan hanya ada pada orang-orang awam, bahkan orang-orang yang terpelajar pun bisa muncul kesombongan pada dirinya. Ketika dia merasa bahwa dirinya lebih alim, ketika dia merasa bahwa dirinya lebih soleh daripada orang lain, sehingga dia pun memandang rendah orang lain, dia memandang sebelah mata kepada orang lain. Nah, ini calon-calon penghuni neraka ini. Kalau saya calon penghuni surga, ini kesombongan. Yang seperti ini adalah kesombongan, dan yang seperti itu akan menyebabkan dia justru akan terjerumus ke dalam neraka wal iyadu billah. Iya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu id khasafa bihi fil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ini ancaman yang lain bagi orang yang sombong. Kata Nabi, ketika ada seorang yang dia berjalan dengan mengenakan pakaiannya, jubah kemegahannya, dan dia merasa takjub terhadap dirinya, merasa berbangga dengan dirinya sendiri, maka tiba-tiba ia pun ditelan oleh bumi, ia dibenamkan oleh bumi, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka ia pun terus terbenam di dalam bumi tersebut, dan dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Nah, ini akibat kesombongan dirinya wal iyadu billah. Akhirnya dia pun menuai kebinasaan gara-gara hal tersebut. Nah, ini baru di dunia. Bagaimana lagi ketika nanti di akhirat? Ketika nanti ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ya, hendaknya menjaga dirinya dari sifat kesombongan, dan jangan sampai terbersit di dalam hatinya kesombongan tersebut. Nah, para ulama menyebutkan bahwa kesombongan itu ada 3 tingkatan. Ini yang tadi kami isyaratkan. Yang pertama, kesombongan yang ada di dalam hati, di mana dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Tetapi kesombongan tingkatan ini itu belum nampak pada ucapan dan perbuatannya. Jadi ada orang dia sombong, tetapi kesombongannya tersebut tidak nampak, tidak terlihat dari ucapannya, tidak terlihat dari perbuatannya. Kenapa? Karena kesombongan itu baru ada di dalam hatinya. Ada orang yang seperti ini, dan ini tingkatan kesombongan yang paling rendah. Tetap dinamakan sombong juga, walaupun belum nampak di lisannya, walaupun belum nampak di perbuatannya, baru dalam hatinya. Dalam hatinya dia berpikir, oh saya lebih hebat, saya lebih ini, saya lebih itu. Ini rendah, orang rendahan ini. Baru dalam hatinya. Ucapannya tidak terlihat dia sombong, perbuatannya tidak terlihat dia sombong. Yang tahu dia sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya sendiri. Nah, ini tingkatan kesombongan yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sombong dan kesombongan itu nampak di perbuatannya. Dia memalingkan wajahnya dari orang lain dan mengingkari orang lain kalau merendahkan harkat dan martabatnya. Nah, dan dia suka apabila orang berdiri untuk dirinya, apabila orang menyanjungnya, dan dia benci kalau ada orang-orang yang tidak menyanjungnya dan tidak berdiri untuk dirinya. Ini sombong nampak pada perbuatannya. Nah, masuk di dalamnya ya, ketika dia sombong dengan cara berjalannya, dengan membusungkan dadanya misalnya, atau dia berjalan ya seakan-akan tempat itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Dunia itu seakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Dia sombong dengan perbuatannya. Dan ini banyak contohnya, banyak macamnya, banyak bentuknya. Ketika dia menampakkan pada perbuatan-perbuatannya seolah dia adalah orang yang begini dan begitu, orang yang pantas untuk disanjung,
orang yang pantas untuk dimuliakan. Dan dia sangat cinta kalau ada orang yang memuliakan, berdiri dan mengangkat derajatnya. Dan sangat benci kalau ada orang-orang yang tidak memuliakannya seperti itu. Nah, ini tingkat kesombongan yang kedua. Ada yang ketiga, yaitu dia sombong dan itu nampak di lisannya. Nampak di lisannya dengan dia merekomendasi dirinya, ya, oh saya ini orang hebat. Ya, walaupun belum nampak di perbuatannya, tetapi hal tersebut ada pada lisannya. Nah, dengan lisannya dia merendahkan orang lain, dengan lisannya dia mencela orang lain, dengan lisannya dia membanggakan dirinya sendiri. Nah, inilah tingkatan-tingkatan kesombongan. Nah, dan seseorang hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kesombongan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kesombongan ini seperti yang tadi kita sebutkan, dia muncul dari sifat ta'ajjub, sifat ujub, berbangga diri, merasa hebat terhadap diri sendiri. Nah, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Disebutkan dalam hadis, "Law ma tadnabun, law ma tudnibun, la khiftu ma huwa ashaddu min dhalik." Al-ujub, al-ujub. Andaikan kalian tidak berbuat dosa, niscaya ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, yaitu sifat ujub. Sifat ujub, merasa takjub terhadap diri sendiri. Nah, apa bedanya ujub dengan kibir? Apa bedanya ujub dengan sombong? Iya. Jadi kalau ujub itu penyebab kesombongan. Ujub itu tidak ada objeknya. Sementara kalau takabur, sombong, kibir itu ada objeknya yang dia sombong terhadapnya. Nah, dan sombong tentunya jauh lebih berbahaya karena dia muncul dari sifat ujub. Iya. Dan perlu diketahui bahwa sebesar-besar kesombongan adalah ketika ia terhalangi dari mendapatkan ilmu dan kebenaran. Ia terhalangi dari menerima ilmu dan menerima kebenaran. Ini kesombongan yang paling besar. Dan ini dari kesombongan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kesombongan inilah yang menimpa, ya, iblis laknatullah alaih dan orang-orang Yahudi serta orang-orang musyrikin. Iblis dia sombong kan? Kenapa? Ya, karena iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan Adam cuma dari tanah sementara aku dari api. Ini apa ini? Kalau bukan karena kesombongan. Iya. Jadi kesombongan yang menyebabkan iblis yang tadinya dia makhluk mulia menjadi makhluk yang terhina karena sebab kesombongan. Dia menganggap penciptaannya, dia melihat bahwa saya diciptakan dari api, Adam itu cuma dari tanah, tidak pantas saya sujud kepada tanah menurut iblis. Ini kesombongan. Dan itu muncul dari merasa takjub terhadap dirinya, ya kan? Takjub terhadap dirinya. Akhirnya menolak apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang Yahudi. Yahudi kan tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, rasulnya Allah. Dan itu sudah mereka nantikan dari bertahun-tahun lamanya. Jadi disebutkan orang Yahudi ini, kalau mereka bersengketa dengan orang-orang musyrikin, maka orang-orang Yahudi itu selalu mengucapkan kalimat kepada orang-orang musyrikin ketika mereka berpisah. Ini sebelum Nabi terutus. Kata orang Yahudi, kelak akan datang nanti seorang Nabi kepada kami, Nabi yang terakhir. Nabi ini akan bersama kami dan dia akan berjuang bersama kami, akan menghancurkan kalian, wahai orang musyrikin. Jadi orang Yahudi sudah tahu dan ada di dalam kitab mereka. Nah, dan mereka nanti-nantikan itu. Mereka nanti-nantikan. Ternyata setelah Nabi itu terutus, dan bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, ternyata dari Arab. Iya. Dari orang-orang musyrikin sendiri. Nah, yang menjadi musuh mereka. Nah, sebagian orang Arab ketika itu tahu berita ini memang dari orang Yahudi. Makanya ketika Nabi SAW diutus, orang-orang musyrikin, sebagian orang musyrikin itu pun
sudah melihat tanda-tandanya. Makanya sebagian mereka ada yang berkata, sebelum Yahudi beriman, kita dulu yang beriman. Maka mereka datang kepada Nabi itu pun beriman. Dan Yahudi ketika tahu, pertama mereka sudah merasa keberatan. Ini kok Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel. Mereka sudah merasa keberatan. Lebih berat lagi ketika musuh mereka lebih dulu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menyebabkan mereka sama sekali tidak mau beriman. Sudah, apa namanya, Nabi yang diutus itu bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, ya. Dari sisi yang lain, ternyata Nabi tersebut telah dulu beriman kepadanya orang-orang musyrikin yang tidak lain dan tidak bukan adalah musuh mereka dahulu. Nah, maka itu yang menyebabkan mereka menolak kebenaran, dan itu dikarenakan kesombongan, ya. Akhirnya ditolak kebenaran, ditolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan Allah berfirman dalam Quran, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kesombongan inilah yang menyebabkan seseorang itu meninggal dengan su'ul khatimah, dengan penutupan yang buruk, su'ul khatimah. Seperti dalam ayat ini, tidakkah engkau melihat ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan kematian, sementara malaikat itu memukulkan dengan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian akan diazab dengan azab yang menghinakan, bima kuntum takuluna alallahi ghairal haq, sebab kalian berkata atas nama Allah tanpa kebenaran, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian itu sombong dengan ayat-ayat Allah. Kesombongan ini menyebabkan apa? Su'ul khatimah. Kesombongan itu menyebabkan su'ul khatimah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesombongan yang paling besar, yang paling berbahaya, ketika hal tersebut mencegah dia dari mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi dia dari menuntut ilmu, dari mengambil faedah ilmu. Kenapa? Karena sifat sombongnya. Nah, dia tidak mau duduk di majelis ilmu. Dan orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Makanya kata para ulama, la yunalul ilmu al-mustahi wal-mustakbir. Tidak akan dapat ilmu dua orang. Yang pertama, orang yang pemalu, ya malu-malu dia, tidak mau hadir karena malu, nah, tidak dapat ilmu. Yang kedua, al-mustakbir, orang yang sombong. Nah, diibaratkan oleh para ulama, sombong itu seperti air yang berada di tempat yang tinggi. Ketika air berada di tempat yang tinggi, apa yang terjadi? Pasti dia akan jatuh ke bawah. Itulah kesudahan dari orang yang sombong. Dia sombong, dia mengangkat dirinya besar, lebih tinggi, lebih hebat. Oh, nantinya terjun bebas itu. Nah, akan rendah dan bahkan direndahkan serendah-rendahnya. Waliyatubillah. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari bahaya kesombongan, karena kesombongan ini akan menjauhkan seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sa'usrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Dan kami akan palingkan, na'am, dari ayat-ayat kami orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa kebenaran. Nah, dia akan dihalangi dari menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Nah, dan di antara manusia yang disebutkan dengan kesombongan yang luar biasa, ya, bukan lagi sombong kepada orang lain, tapi dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun la'natullah alaih. Firaun, dia sombongnya bukan hanya kepada orang lain, tapi sombong kepada Allah. Sehingga dia mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya, kata Firaun, adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, Namrud, ya, Namrud ini raja
kafir yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Namrud ketika didebat oleh Nabi Ibrahim, ya, kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku itu yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan orang. Nah, kau datangkan seseorang, kata Namrud. Ya, kemudian apa namanya? Kau datangkan dua orang. Dua orang ini, yang satunya saya hukum, saya hukum mati. Itu saya mematikan orang, katanya. Yang satunya lagi saya bebaskan dari hukuman. Itu saya menghidupkan orang, kata Namrud. Nah, dia ingin menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala, mampu menghidupkan dan mematikan. Nah, didebat oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan kesombongan ini, ya, akan menuai, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Terkadang hukumannya disegerakan langsung dibayar kontan di tempat itu, di saat itu juga. Ya, seperti kisah tentang seseorang yang pernah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia makan dengan tangan kirinya. Ada orang makan dengan tangan kiri, ditegur sama Nabi. Ya fulan, kul biyaminik. Wahai fulan, makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Maka orang ini mengatakan, mastata'tu, aku tidak mampu. Dia mengucapkan begitu bukan dia tidak mampu, tapi karena sombong. Ada orang, ya, kalau ditegur itu dia tidak mau, dia tidak suka ditegur, dia tidak suka diingatkan. Justru kalau dia diingatkan tambah menjadi-jadi. Nah, ada orang tipenya seperti itu. Ini sombong, dan itu kesombongan. Orang tidak mau dinasihati. Siapa kamu mau nasihati saya? Kamu saya tidak benar, kamu saya begini dan begitu. Subhanallah. Nah, ini kesombongan. Orang itu menerima kebenaran dari siapa saja. Kebenaran itu, asalkan itu benar. Asalkan itu benar, maka dia harus amalkan. Nah, tidak boleh dia tolak kebenaran, ya, hanya dikarenakan dia menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Tidak boleh. Kebenaran itu diterima dari siapa saja, asalkan itu adalah al-haq dan kebenaran. Nah, orang ini ketika ditegur sama Nabi, makan dengan tangan kananmu, dia tidak mau. Ya. Kata Nabi SAW, wala mastata'ta. Kalau begitu, kamu tidak akan mampu mengangkat tangan kananmu. Maka semenjak itu, di saat itu, orang itu pun tidak mampu mengangkat tangan kanannya, langsung lumpuh di saat itu juga. Lihat ya, disebutkan dari orang ini bahwa dia tidaklah menolak perintah Nabi kecuali karena sombongnya dia. Kecuali karena apa? Sombongnya, sombongnya dia. Nah, ini gara-gara apa? Kesombongan. Ada juga kisah seseorang yang pernah ditegur oleh Nabi sallallahu apa namanya? Pernah ditegur dan diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seseorang kalau misalnya dia bangun tidur, itu jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam baskom, ke dalam gayung. Jangan. Harus dia ambil gayung itu, kemudian dia tumpahkan air di tangannya. Sama kalau misalnya kita bangun tidur, jangan langsung apa namanya, tangan ini mengambil makanan di piring atau di mangkok. Jangan. Cuci dulu apa? Tangannya 3 kali. Dan itu disebut dalam hadis, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghsil yadahu. Na'am, falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilahuma, ya, fi wudhu'ihi 3 marrat. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia celupkan tangannya, jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia cuci sebanyak 3 kali. Sampai dia cuci sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena seorang dari kalian itu tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ya, bisa jadi kena sesuatu yang najis. Nah, bisa jadi ada sesuatu yang dia sentuh yang itu kotor. Sehingga kalau dia langsung celupkan tangannya ke air atau dia ambil makanan langsung pada saat bangun tidur, maka menyebabkan kotornya air tersebut atau ternajisinya air itu atau terkotorinya makanan itu. Ini adab seseorang ketika bangun tidur. Jangan langsung makan
Jangan langsung mencelup. Nah, ada orang dibacakan hadis ini, apa kata dia? Oh, saya tahu tangan saya bermalam di mana. Tidak perlu saya cuci. Saya tahu tangan saya bermalam itu di mana. Walaupun saya tidur, saya tahu. Ya, ini kesombongan. Dibacakan hadis itu kepada dia, dia tidak mau. Ternyata pas di suatu malam, ya, dia tidur. Kemudian dia bangun tidur, tangannya itu sudah masuk, ya, ke dalam celananya. Maaf, sampai memegang apa namanya kemaluannya. Nah, itu gara-gara apa? Ya, gara-gara dia menolak hadis Nabi. Nah, katanya dia tahu di mana tangannya bermalam. Di saat itu juga, ya, Allah tampakkan bahwasanya apa? Dia tidak tahu tangannya bermalam di mana, dan ternyata tangannya menyentuh kemaluannya. Nah, ini akibat menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, kesombongan yang terbesar itu adalah kesombongan ketika seseorang menolak hadisnya Nabi. Itu menolak kebenaran. Sama ketika ada seorang dibacakan kepadanya dalil Quran dan hadis, apa katanya? Oh, saya tidak butuh kepada Quran dan hadis. Saya tidak butuh itu. Saya sudah cukup dengan pemahaman dari guru saya, apa yang disebutkan oleh pimpinan saya, itu sudah cukup. Tidak perlu saya hadis itu. Subhanallah. Ini kesombongan yang lebih mengerikan. Lebih besar daripada sombongnya orang ketika dia apa, merendahkan orang lain. Itu sudah sombong. Orang menganggap kesombongan kadang, ih kamu sombong. Itu hanya sebatas pada merendahkan orang lain. Padahal ada kesombongan yang lebih berbahaya, yaitu kesombongan dalam menolak kebenaran. Itu kesombongan yang lebih berbahaya. Nah, makanya kan Nabi menyebutkan itu. Dan itu yang pertama, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, jadi Nabi sebut yang pertama, menolak kebenaran, itu sombong yang pertama. Dan sombong yang lebih berbahaya. Kemudian sombong yang kedua, ini yang banyak dipahami oleh orang, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ini juga berbahaya, tetapi yang pertama lebih berbahaya. Yang pertama apa? Lebih berbahaya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka sudah selayaknya seseorang na'am tidak merasa dirinya lebih daripada orang lain, ya. Dan kesombongan ini bisa menimpa siapa saja. Orang yang berilmu bisa sombong dengan ilmunya. Nah, oh, saya yang paling berilmu. Harusnya saya begini, harusnya saya dihormati, harusnya saya disanjung, harusnya saya duluan. Nah, oh, saya sudah apa namanya lebih senior. Saya sudah paling lama di sini di dalam dakwah ini. Kamu baru-baru aja kemarin sore. Nah, ini sombong. Iya. Ini sombong. Nah, seorang jangan apa namanya bersikap seperti itu. Hendaknya dia tawadhu. Iya. Tidak ada yang apa namanya menjamin bahwasanya dia lebih baik daripada orang yang baru ngaji. Nah, bisa jadi orang yang baru ngaji mungkin lebih mulia daripada dirinya. Nah, sementara dia sudah lama ngaji tetapi masih begitu-begitu saja. Nah, ini harusnya apa namanya jadi bahan renungan seseorang. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Dan para ulama juga ya menyebutkan ya ciri-ciri dari kesombongan tersebut. Naam, yang mana pada dasarnya kesombongan itu ya muncul ya, dari perasaan yang ada di dalam hati. Dia pengen orang lain menghargai dirinya, pengen orang lain menghormati dirinya. Nah, ya tentu secara manusiawi orang itu suka kalau dihormati. Orang itu suka kalau dihargai. Itu manusiawi. Siapa yang tidak suka kalau ada orang berbuat baik kepada dia, menghormati dirinya, menghargai dirinya. Nah, itu manusiawi dan itu bukan dari kesombongan, tetapi ketika dia merasa dirinya pantas untuk itu. Ketika dia merasa dan menganggap dirinya bahwa dirinya memang berhak untuk itu. Dan dia ya di dalam hatinya tidak suka manakala penghargaan dan penghormatan tersebut dicabut dari dirinya atau hilang atau tidak ada orang yang memberikan hal tersebut pada dirinya. Maka cukuplah ini sebagai suatu kesombongan. Sekalipun tadi belum nampak di lisannya dan sekalipun itu tadi belum nampak dalam perbuatannya. Belum nampak dalam perbuatannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan seseorang itu bisa sombong karena beberapa hal.
yang menjadi kelebihan-kelebihan pada dirinya. Dan secara global ada dua, secara dunia dan secara agama. Kalau keduniaan, orang bisa sombong karena harta. Orang bisa sombong karena kedudukan. Orang bisa sombong karena kecantikan atau ketampanan. Iya. Orang bisa sombong karena kekuasaan. Orang bisa sombong karena penampilan. Itu semua yang mendorong seseorang untuk bisa sombong. Dan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, nah, dia pun menyombongkannya. Iya, dia pun menyombongkannya. Itu dalam hal dunia. Dalam hal agama pun, orang bisa dibuat sombong dengan agamanya. Syaitan tidak membiarkan orang itu, ya, dia berada di atas suatu hal, naam, di dalam suatu kebaikan, syaitan bisa menggelincirkan dia dengan menanamkan sifat kesombongan pada dirinya. Nah, dia sombong dengan ilmunya, dia sombong dengan amalannya, dia sombong dengan apa yang sekarang dia berada di atasnya dari kebenaran. Dan ketika dia melihat orang lain, maka dia menganggap, oh ini orang-orang yang akan binasa ini, akan celaka ini. Sementara saya nanti akan hidup berbahagia di dalam surganya nanti. Itu kesombongan. Nah, dan hal yang seperti itu, ya, akan mengakibatkan hal yang terbalik. Dia menganggap dirinya seperti itu, justru kebalikannya. Orang yang dia anggap rendah itulah yang tinggi. Dan ketika dia menganggap dirinya tinggi, dialah yang rendah. Dialah yang rendah. Kenapa? Karena kesombongan itu telah merendahkan dirinya. Kesombongan itu telah merendahkan dirinya. Dia menganggap dirinya tinggi padahal dia rendah. Orang kalau sudah menganggap dirinya tinggi, itu dia pasti rendah. Nah, karena tidaklah muncul hal tersebut kecuali karena sifat kerendahan. Sifat apa? Sifat rendah yang ada pada dirinya. Nah, nah ini dari perkara yang tercela. Tidak ada yang pantas sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis bahwa al-kibru ridai, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi yang pantas untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-kibru ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Siapa yang mau sombong? Nah, dan siapa yang pantas sombong di dunia ini? Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya kesombongan dalam hadis yang mulia ini, man ta'adama fi nafsihi wa khtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang merasa hebat terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya agung dan sombong dari orang lain, dan congkak serta angkuh dalam berjalan, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah marah dan murka kepada dirinya. Iya, orang kalau di hari kiamat tentunya mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, kira-kira bagaimana di hari kiamat, di hari yang mencekam itu, Allah murka justru marah kepada dirinya. Apa yang diharapkan lagi dari kebaikan setelah itu? Ketika dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah murka kepada dirinya, wal iyadu billah. Nah, maka hadis ini memberikan kepada kita banyak faedah, ya. Di antaranya yang tadi kita telah sebutkan, larangan dari kesombongan, ya. Baik sombong dari kebenaran atau sombong dari orang lain. Ya. Baik sombong dari kebenaran atau sombong dari orang lain. Kemudian juga larangan dari bersikap congkak dan angkuh dalam berjalan. Berjalan itu biasa saja. Nah, jangan berjalan dengan membusungkan dada, seakan paling hebat, seakan begini dan begitu. Berjalan biasa saja. Nah, iya. Walaupun seseorang ketika melihat ada orang berjalan, jangan juga langsung berburuk sangka. Karena ada orang berjalan, ya mungkin gaya jalannya seperti itu. Yang tahu dia sombong atau tidak kan ya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya. Nah, tetapi ini diingatkan, karena ini munculnya dari perasaan. Ada orang berjalan, ya, dia memang berjalan seperti itu, ya, kebiasaannya memang begitu, atau gaya berjalannya memang begitu.
Jangan juga kita langsung, oh ini sombong ini. Kenapa? Jalannya aja begitu, sombong ini. Jangan. Jangan langsung kita suudzon dulu. Iya. Itu yang masalah itu hanya Allah yang tahu, dirinya yang tahu. Nah, tetapi diingatkan memang ketika dia berjalan seperti itu, ada perasaan sombong, nah itulah kesombongan. Ada perasaan sombong, nah itulah kesombongan. Iya. Kemudian dari hadis ini ada isbat penetapan sifat al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disifatkan dengan al-ghadab. Allah itu bisa marah. Allah itu bisa murka. Dan marahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah marah dengan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang nista, ya, dari kezaliman, dosa, maksiat, kebid'ahan. Allah murka, Allah marah dengan itu. Dan Allah pun marah dan murka kepada apa? Kepada orang-orang yang melakukan perbuatan itu, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kebid'ahan, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, dan termasuk di dalamnya adalah kesombongan. Termasuk di dalamnya adalah kesombongan. Nah, dan kesombongan itulah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang. Kesombongan itulah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, dan dari hadis ini juga menuntun kita untuk bersifat tawadhu, ya, sebagai lawan dari kesombongan. Ya, seorang kalau dia merasa dirinya sombong dan ada penyakit kesombongan, maka dia latih dirinya untuk bersifat tawadhu. Ya, enggak usah rekomendasi diri sendiri, enggak usah. Nah, enggak usah dia apa namanya menyebutkan dirinya begini dan begitu, enggak usah. Hendaknya dia lebih merendah, merendah, merendah. Dan ketika dia merendah, ini hukum sunnatullah. Orang kalau menganggap dirinya tinggi akan jatuh rendah. Tapi kalau orang menganggap dirinya rendah, dia akan justru ditinggikan. Man tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu merendah karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kalau dia merendah, justru Allah akan tinggikan. Tapi kalau dia merasa tinggi, justru Allah akan jatuhkan dia. Tinggal kita milih-milih yang mana. Nah, mau pilih kita dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya karena kita menganggap diri lebih hebat, lebih tinggi, atau kita merendah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala justru akan mengangkat derajat kita di hadapannya, di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh manusia. Dan orang tidak ada yang suka dengan kesombongan. Orang tidak akan suka dengan sifat sombong. Dan orang akan jauh dari orang-orang yang sombong. Tidak suka ini sombong ini. Nah, dan tidak ada orang yang suka dengan hal tersebut. Justru orang-orang yang tawadhu, merekalah orang-orang yang dicintai. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ini orang masya Allah, dia suka merendah. Nah, ini sifat apa? Sifat tawadhu. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ini hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.